Ya, jenazah korban kereta odong-odong berpenumpang yang ditabrak kereta api di Kampung Silebu, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Banten, tiba di rumah duka. Sebelum dibawa ke rumah duka, kesembilan korban disolatkan di Masjid Baitul Surur, Kampung Cibetik, Kota Serang. Jenazah korban kecelakaan odong-odong tertabrak kereta api di Kampung Silebu, Keragilan, Serang, Banten, tiba di rumah duka. Sebelum dibawa ke rumah duka, kesembilan korban disolatkan di Masjid Baitul Surur, Kampung Cibetik, Kota Serang. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terhindarkan saat diturunkan dari ambulans. Kesembilan korban jiwa merupakan satu keluarga besar. Dari sembilan orang meninggal, tiga diantaranya bayi dan balita. Sebelumnya diberitakan, 9 orang dari 20 penumpang mobil odong-odong meninggal dunia di lokasi kejadian akibat tertabrak kereta api. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan.